Hai, gue Marlo. Dan gue Marco. Dan kami The Loco Brothers. Nah, kali ini kita mau main pernah nggak pernah. Kalian harus megang satu-satu. Gue yang bakal ngomong. Dia ikutan juga nih. Iya, ngomongin cinta lah udah pasti. Oh, ngomongin cinta. Iya. Oke, kita mulai ya ke pertanyaan pertama. Pernah atau nggak pernah keinget sama mantan pas udah jadian sama yang lain? Kenapa? Kalau boleh saya tahu. Oh, nggak boleh ada pertanyaan yang gitu. Oh, nggak boleh ya? Langsung lanjut. Udah cowoknya nggak denger juga. Denger, bro. Oh, denger. Lu kuping. Apa? Parah kalau gue jadi lu. Kelar lu, lu kelar. Habis kelar ini, kita ngobrol. Iya. Pernah atau nggak pernah jaim sama pacar karena takut ketahuan aslinya? Cewek, insecure. Iya, benar. Kalau cowok, bodo amat. Bodo kan. Amat, cewek. Abis enggak ditinggal. Pernah atau nggak pernah cemburu sama pacar karena ketahuan chatting atau jalan sama yang lain? Fel, itu dia. I'm being weird. Ya, kita baik main berdua aja. Pernah gak lihat upil Marco? Pernah. Mau megang? Iya. Oke ya, kita lanjut. Nah, pernah atau gak pernah malah sama pacar untuk waktu yang lama? Marco, kenapa pernah? Saya diselingkuhin. Berapa lama malahnya dan berantemnya? Apa putus? Enggak. Oh enggak. Saya pemaaf. Oh wow. Enggak, saya bingung ya di antara pemaaf atau bodoh. Nah itu. Biasanya gitu kan tipis tuh. Pernah atau enggak pernah pas lagi marahan gengsi buat ngomong ke pacar duluan? Kenapa, Marlo? Jadi gua kangen. Iya, tapi gengsi. Harga diri, bro. Gua pengen dia sadar tanpa gua kasih tahu. Oh, gitu. Enggak sadar-sadar, putus. Nah itu jadinya. Pernah atau nggak pernah ilfil sama pacar? Kayak misalnya dia dakian, terus dia garuk-garuk gitu. Nggak, pacar aku ganteng. Iya, bagus. Nggak pernah. Nggak pernah? Dia yang ilfil sama lu. Iya, itu pernah. Sering. Pernah atau nggak pernah bohong sama pacar? Malu, puter. Puter lo. Puter lo. Nah. Wah. Aku tutupin. Pernah atau nggak pernah merasa diperbudak oleh cinta, alias jadi bucin? Kenapa? Aku tuh anaknya tuh suka memberikan segala-galanya gitu loh. Emang kita tuh semua pasti pernah jadi bucin pada saatnya loh. Kita tuh semua pasti pernah jadi bucin pada saatnya. Pernah atau nggak pernah punya hubungan tanpa status? Putar loh. Wawawiwaw. Nah, cuman saya di sini. Eh, kok lucu? Wawawiwaw. Memang. Kakak saya lucu. Selucu ini aja ditinggal. Wow, tukang upil sih. Fel, jawab. Jawab, Fel. Fel duluan. Fel, jawab gue. KTS-an pernah gue. Kenapa? Ya itu kan tadi beda agama. Lah, tapi jadian kan nggak masalah. Iya. Ya nggak ada justru waktu itu. Cuman kita sama-sama saling mengetahui kalau kita tuh sebenarnya saling mencintai tapi cinta. Tak bisa bersama. Itulah. Hey guys, balik lagi di Loco Gitu sama gue Marco. Kalian pasangannya lagi nggak nyaman, lagi berantem mulu. Tenang aja, gue ada tipsnya. Tips ala Loco. Tips pertama. Kasih apresiasi untuk pasangan kamu. Misalnya, puji dia atau kamu beliin dia sesuatu biar dia moodnya up lagi. Gimana? Bertamu di rumah batu bata. Cakep. Hanya kamulah yang kupanggil cinta. Oh. Aku pengen coklat. Ini mah aku bisa beli sendiri. Bunga? Aku juga punya di taman di rumah. Yang luar biasa dong. Wow. Ini coklat yang panjang. Wah, sayang kamu tahu aja. Tips kedua, jangan tegang. Ajak dong sekali-sekali pasangan kamu itu bercanda. Relax aja. Kamu kok kayak lagi mau yoga, tegang banget sih. Bercanda dikit dong, ketawa dong. Aduh, jangan fake gitu dong sayang. Biasanya kan yang fake aku. Coba. Lu gak usah ikut elus-elus. Yang ini deh. Nih, biar geli-geli gitu sayang. Mau gak? Dulu nah gitu kan kalau ketawa. Aneh nih ceweknya nih. Kenapa sih?
Cut. Tips selanjutnya itu quality time bareng pasangan. Tapi jangan lupa juga untuk memberikan space atau privacy untuk dia. Kita di sini banget nih sayang pacarannya. Aku nggak mampu, jadi palingan parkiran udah paling pol. Parkiran banget. Kamu tuh harusnya kasih aku ruang dan juga uang. Jangan deket-deket dong, kasih aku ruang dikit gerah nih. Tuh, di sini aja tuh ngobrolnya tuh gini. Hai sayang. Apa? Sayang. Naon? Sayang kumaha ieu teh di parkiran banget. Saya cicing wae. Alamak, sayang. Cobalah untuk mengalah. Tahan emosi kalian kalau lagi marahan, iya nggak? Sayang, aku capek tahu kalau jalan-jalan ke mall. Kita udah ngomongin berkali-kali ya, Bun. Ya, ya kan emang gitu, As. Emang harus diomongin berkali-kali. Masa kamu ajak aku ke mall, makan. Serahlah, aku mau ya mau ke situ. Kok jadi kamu yang ngambek? Kan aku yang ngambek. Di skrip emang gimana? Dia aku yang ngambek. Oh. Tapi kalau kamu mau ngambek juga enggak apa-apa ya. Udah, lanjutin aja ya. Capek tahu ke situ. Ya udah nanti kita order itu aja ya tukang pijet ya. Apa sih? Kamu pasti capek. Ya udah deh. Demi gitu. Kamu bahagia apa yang enggak? Oke, kalau gitu kita ke mall aja. Tapi bukan mobil aku. Hah? Ya kok gitu? Sama aku bener-bener. Taruhan hijau apa kuning? Gue kaget juga.